Welcome back to channel Widya Stuti Junaid. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Widya. Nah, di videoku kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian ngebahas tentang salah satu produk skincare yang lagi hype-hypenya banget, lagi hit dan lagi booming banget. Ini tuh salah satu produk terbaru dari Scarlett White. Jadi buat kalian yang udah ngikutin aku pasti udah tahu dong ya, kalau sebelum video ini aku itu udah nge-review semua body care-nya Scarlett, mulai dari si body scrub-nya, kemudian shower scrub, lalu body lotion-nya. Dan semua produknya itu benar-benar bagus banget, guys. Dan kali ini aku mau review produk terbarunya. So buat kalian yang penasaran dan baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian pencet lonceng notifikasinya biar kalian lebih update lagi video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram aku kalau kalian mau mengetahui kesaran aku ataupun mau tanya-tanya gitu, biar cepet responnya langsung DM aja ke Instagram aku. Oke deh, langsung saja kita nge-review produknya. Buat kalian yang pecinta Scarlett pasti udah tahu dong ya, kalau baru-baru ini Scarlett itu mengeluarkan produk terbarunya. Setelah dia mengeluarkan body care, sekarang itu dia mengeluarkan produk skincare. Dan produknya itu ini dia, si serum imut banget. Dan dia itu ada dua varian. Yang pertama ada acne serum yang warnanya ungu, aduh kurang fokus. Dan yang kedua ada Brightening Ever After Serum, dan yang warnanya pink gitu. Jadi di sini dia itu ada dua varian, dimana untuk acne serum ini fokusnya itu untuk mengatasi masalah jerawat, dan Brightening Ever After Serum ini untuk mengatasi masalah kulit kusam ataupun buat kalian yang mau menghilangkan bekas-bekas jerawat gitu. Pada saat dibeli packagingnya itu kayak gini, terus di dalamnya itu bentuknya kayak gini, unyu banget kan, kecil banget. Dia itu nggak mengambil space yang banyak, guys, karena bentuknya emang kecil banget. Terus harganya itu Rp75.000 dan kalian udah bisa dapat sebanyak 15 ml. Packagingnya dulu, dia itu terbuat dari kaca, udah ada stiker hologramnya dan udah ber-BPM juga, jadi aman banget kita gunakan. Nah, di sini untuk penggunaannya gitu, ini digunakan 2 kali sehari, pada saat pagi dan pada saat malam hari. Pada saat pagi hari sebelum beraktivitas atau setelah kalian membersihkan wajah, setelah menggunakan toner, kalian langsung menggunakan si serumnya ini sebelum kalian menggunakan make up kalian atau menggunakan moisturizer atau pelembab-pelembab wajah kalian. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, silakan teteskan 2-3 tetes gitu. Kemudian diamkan beberapa saat sambil dipijat-pijat sampai si serumnya itu benar-benar meresap ke dalam kulit. Dari ingredients aktifnya masing-masing produknya ini, untuk acne serum itu ingredients aktifnya ada tea tree water, kemudian salicylic acid dan licorice. Untuk tea tree water, karena sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dimiliki, sehingga berfungsi untuk dapat menenangkan kemerahan, pembengkakan dan peradangan pada jerawat. Untuk bahan salicylic acid berfungsi untuk membantu membersihkan pori-pori yang tersumbat dan menyebabkan jerawat. Selain itu, salicylic acid paling efektif dalam mengatasi blackhead dan whitehead karena dapat langsung membersihkan pori-pori dan membantu regenerasi kulit. Dan sedangkan untuk bahan licorice itu mengandung lycocalcone yang mampu menyerap kelebihan minyak di wajah sehingga wajah takkan mudah berminyak dan menghasilkan jerawat yang mengganggu. Kandungannya ini itu memang fokusnya untuk mengatasi masalah jerawat dan breakout. Dan untuk Brightening Ever After Serum ini, ingredients aktifnya itu ada phytowhitening, kemudian glutathione dan vitamin C. Dimana untuk bahan phytowhitening berfungsi untuk menghilangkan kusam dan mencerahkan wajah. Untuk bahan glutathione berfungsi untuk melembabkan kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, dan kandungan antioksidannya membuat kulit lebih kuat, sehat, dan terlihat lebih glowing. Dan untuk bahan vitamin C sendiri berfungsi untuk mencerahkan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, merangsang produksi kolagen serta mengatasi kulit kering dan kerutan pada wajah. Itu fokusnya memang untuk mengatasi masalah kulit kusam dan untuk mencerahkan wajah gitu, atau untuk membuat tampilan wajah itu lebih glowing. Untuk isinya sendiri, ini dia itu kayak ada pipet gitu loh, guys. Dan untuk acne serum isinya itu bening, kalian bisa lihat. Dan teksturnya itu dia nggak terlalu kentar tapi nggak terlalu encer banget. Dia itu free fragrance gitu atau tanpa wangi-wangian itu, karena memang khusus untuk kulit sensitif. Jadi produk yang tanpa wangi-wangian gitu itu emang bener-bener bagus banget, guys. Terus untuk si Brightening Ever After Serum ini, dia itu warnanya agak sedikit gimana ya, kayak keruh gitu, nggak terlalu bening. Dan isinya itu dia agak lebih kentang, kalian bisa lihat, dari si acne serum sendiri. Nah, dan aromanya
agak bau aneh gitu loh guys. Mungkin dari aroma kandungan di dalamnya ini, karena dia itu nggak ada parfum atau wangi-wangian gitu. Dan menurut aku aromanya itu untuk pada saat diaplikasikan, menurut aku ini tuh nggak mengganggu sedikit pun. Dan kedua produk ini tuh nggak boleh dipakai secara bersamaan guys. Jadi kita itu pakai berdasarkan kondisi wajah pada saat ini. Pasti kalian bertanya-tanya dong ya, aku pakainya yang mana? Yep, pastinya aku pakai yang ini, Bradley Ever After Serum, karena pada saat ini aku nggak ada lagi masalah jerawat. Aku ini hanya mau memfokuskan untuk mencerahkan wajah aku atau membuat wajah aku lebih glowing. Menurut aku, ini aku juga udah lambat banget untuk nge-review produk ini. Soalnya udah banyak banget influencer dan artis-artis yang nge-review produknya. Dan mereka mengatakan kalau semua serumnya ini tuh bener-bener bagus banget. Dan kalian bisa lihat wajah aku sebelum menggunakan produk ini dia. Dan setelah menggunakan Scarlett ini, Bradley Ever After Serum ini, kalian bisa lihat dong ya, wajah aku jadi lebih fresh banget dan lebih glowing gitu dong ya. Dan kalian boleh lihat ini, aku mau langsung aplikasikan ke wajah aku. Ini Bradley Ever After Serumnya, kalian bisa lihat sebelah kiri, 1, 2, 3. Oh, nah kalian bisa lihat kan. Dan langsung aku pijat-pijat kayak gini. Nah kalian bisa lihat perbandingannya, ini tuh kayak langsung glowing gitu loh guys. Wow, dan dia itu langsung mudah meresap gitu. Nah kalian bisa lihat tuh kan. Kalian bisa lihat ini yang gak aku pakein dan ini yang aku pakein, ini tuh lebih glowing gitu loh guys. Kalian lihat kan. Wow. Dan emang bener-bener bagus banget si serum dari Scarlett ini. Nah guys, itu dia tadi review singkat dari aku. Semoga terbantu ya buat kalian yang masih ragu-ragu untuk mau menggunakan serum dari Scarlett Whitening ini. Karena kalian udah lihat langsung aku review dan kalian udah lihat langsung hasilnya gimana ya kan. Oke deh, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa buat kalian yang berkunjung untuk subscribe channel ini, kemudian pencet lonceng notifikasinya biar kalian lebih update lagi video-video terbaru dari aku. Dan aku lebih semangat lagi buat video-video buat kalian. Dan jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya biar teman-teman yang membutuhkan juga pada tahu. Oke, sekian dulu dari aku. Bye bye, see you on my next video. Wassalamualaikum.